di sini saya akan mereview mesin oven 5 rak 1 pintu, di mana oven ini adalah oven serbaguna yang sudah menggunakan sistem kontrol otomatis dan pemanasan gas LPG tentunya. Oke, sebelum nanti saya menunjukkan video ini, jangan lupa di like dan subscribe YouTube channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga download aplikasi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store untuk memudah Anda mengetahui produk-produk pengering dari kami. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Oke, di sini saya sudah menyiapkan mesin oven 5 rak 1 pintu, di mana oven ini sudah menggunakan sistem kontrol otomatis. Dan di bagian dalamnya nanti untuk oven ini di custom untuk bagian loyangnya. Jadi untuk loyangnya sudah menggunakan bahan loyang korporasi, di mana loyang korporasi ini adalah salah satu keunggulan dari loyang kami, karena bahannya sudah stainless dan sudah memiliki lubang-lubang juga. Jadi saat operasionalnya nanti bisa memaksimalkan proses pengeringan. Selain itu juga nanti dari loyang korporasi ini, dari mesin ini pastinya sudah dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis. Mulai dari powernya, sudah menggunakan sistem cycle yang otomatis juga. Terus dari timernya nanti bisa di setting second minute, hours, jam. Dan itu pun nanti bisa di setting paling lama adalah 10 jam. Selanjutnya di termokontrol untuk pengaturan suhunya, nanti bisa di setting untuk suhunya mulai dari 30 sampai 110 derajat. Dan nantinya di sini sudah ada dua lampu indikator, yang hijau menunjukkan dari sistem operasional mesin dan yang merah menunjukkan dari sistem pemanasan, yang nantinya ditandai dengan bunyi pematik yang seperti ini, tik 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 tik. Dari unit mesin ini nantinya bodinya sudah menggunakan bodi yang stainless. Jadi tampilan luarnya sudah sangat elegan sekali, perawatan juga pasti mudah. Jadi dari bodi yang stainless ini memacu daya pandang mesin ini sangat bagus sekali. Dan di bagian dalamnya juga sudah dilengkapi dengan bodi dari Galvalume Diamond. Jadi Galvalume yang khusus digunakan untuk mesin oven, di mana Galvalume ini itu sudah memiliki tingkat ketahanan yang kuat untuk proses pengeringan juga. Di bagian dalamnya nanti juga sudah dilengkapi dengan lubang-lubang untuk sirkulasi udara panas. Jadi udara panas di masing-masing raknya nanti bisa stabil di bagian kanan, kiri, atas maupun bawahnya, yang dimana nanti dibantu dengan sistem kontrol exhaust hose di bagian atasnya untuk menyedot uap air supaya proses pengeringan bisa berjalan dengan maksimal. Selain itu juga nanti sudah dikontrol dengan sensor suhu yang otomatis. Jadi nanti dikontrol dengan termokontrol ini. Saat nanti di sini saya setting di angka 70, menunjukkan sistem operasional apabila sudah sampai 70 derajat, otomatis sistem pemanasan akan mati seperti ini. Dan apabila nanti suhu kurang dari 70 derajat, otomatis sistem operasional akan kembali menyala sesuai dengan batas suhu yang sudah ditentukan. Dari unit mesin kami sendiri itu terdiri dari beberapa kapasitas. Ada yang model 5 rak seperti ini, ada yang 5 rak 1 pintu, ada 2 pintu. Ada juga oven yang 10 rak, ada 10 rak yang 1 pintu dan ada 10 rak yang 2 pintu. Setelah itu ada juga oven 20 rak dan ada juga oven 40 rak. Selain itu juga dari mesin yang lainnya kami ada model oven di dalam ruangan. Jadi nanti disiapkan mesin pemanas ruangannya dan tinggal kita siapkan ruangan, proses pengovenan bisa dilakukan di dalam ruangan tersebut. Untuk oven ini pada umumnya digunakan untuk proses pengeringan biji-bijian, adapun nanti daun juga, tepung, serbuk, dan yang lainnya. Karena oven ini sudah sangat serbaguna, tinggal kita sesuaikan dari suhunya, kita setting dari waktunya, otomatis pengovenan bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk oven sendiri itu sebenarnya bisa dipesan sangat minimalis juga. Contohnya adalah oven seperti ini, oven 5 rak 1 pintu. Dari ukuran oven ini sangat minimalis, bisa di tempatnya di pojok, di tengah ruangan ataupun di tempat yang lainnya, dimana tidak memerlukan ruangan yang cukup besar. Jadi dengan ukuran ruangan kurang lebih 60x60 dengan tinggi mesin kurang lebih kisaran 105 cm sudah cukup untuk tempat ruang dari mesin oven ini. Jadi tidak memerlukan ruangan yang luas dan ribet-ribet untuk menggunakan mesin oven ini. Juga nanti dari setiap pembelian mesin oven ini pastinya sudah dilengkapi dengan sistem kontrol otomatis dan perlengkapan pendukungnya, dimana untuk oven ini pastinya yang pertama sudah dilengkapi dengan buku petunjuk, dimana buku petunjuk ini ada cara operasional untuk penggunaan ovennya juga. Selain itu juga nantinya setiap pembelian ini pasti sudah dilengkapi juga dengan selang dan regulator yang nantinya sudah didapat setiap melakukan pembelian untuk unit mesin ini. Oke, setelah saya menjelaskan tadi, langsung saja kita lakukan operasional dari unit mesin ini. Yang pertama, karena kondisi mesinnya masih nyala, kita matikan semua sistem kontrolnya. Kita buat nol semua, kita cabut arus listriknya juga.
Jadi untuk langkah pertama harus kita siapkan pastinya selang dan regulator harus kita rakit dulu. Kita pasang di knob di bagian belakang mesin ini dan langsung dikonekkan dengan tabung gas LPG. Setelah itu nanti stekernya tinggal dicolokkan ke arus listrik seperti ini. Dan baru kita mengatur dari kontrol panelnya. Langkah yang pertama harus kita atur adalah timernya dulu. Kita atur, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini sudah saya buat settingannya H, menunjukkan sistem operasional akan berjalan dengan waktu jam. Dan di sini angkanya saya tunjukkan di angka 2, menunjukkan operasional akan berjalan selama 2 jam. Setelah itu untuk termokontrolnya, pengaturan suhunya kita putar, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Di sini saya memerlukan suhu 70 derajat, jadi saya paskan saja angka 70 dengan titik di bagian atasnya. Mengunci suhu yang nanti akan tercapai di dalam mesin ini adalah 70 derajat. Setelah itu semua sudah disetting, langsung tombol power kita nyalakan. Oke, mesin ini sudah dilengkapi dengan timer otomatis. Jadi saat waktu yang ditentukan telah tercapai, secara otomatis sistem operasional mesin akan mati. Ya, seperti ini. Jadi nanti kondisi seperti ini tinggal kita restart aja dan kita nyalakan, secara otomatis mesin akan kembali menyala. Oke, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan isi kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel kami, komen serta share supaya menambah wawasan pemirsa lainnya. Dan jangan lupa juga follow sosial media kami serta kunjungi marketplace kami untuk pemesanan secara online. Ketemu lagi dengan saya Ade. Sampai jumpa.